Halo bosku, kabar sehat? Semoga selalu menyertai kita semuanya ya bosku. Thank you sebelumnya ya for itu. Kali ini kita akan jembreng-jembreng edisi turun harga. Rambut saya acakan ya. Oke, ya kita langsung saja, jangan lupa di subscribe. Ini belum pernah saya jembreng loh. Ya. Perhatikan ya nih. Ini kulitnya seperti batu bata yang dipasang ya. Tuh. Ini sebelumnya belum saya jembreng karena ini saya koleksi. Tuh. Ya, tuh. Ya, dia ada lambangnya begini. Entah apa itu ya di sini tuh. Tulisannya Cui Rose ya. Cui Ros ya tuh. Dan dia di sini pakai bambu, bukan bambu apus, apa bambu petung juga bukan. Masaran di dalamnya, oh dia ada tali pendek, ada tali panjang. Nah, ini menurut saya yang dapat ini beruntung bos. Ya, kenapa saya pakai jaket dingin bosku ya? Saya tuh lagi nonton piala dunia. Tuh, ya nih. Nah ini berarti tas mahal ini bos. Tuh, made in Italy ya. Soklah ini mas, siapa yang cepat aja ya. Oke. Yang mau ini fix 250 bosku. Cakep, serius cakep ya. Tuh. Bambunya juga masih aman. Unik ya. Unik. Mana ukurannya kecil ya. Di 250. Pokoknya mah edisi turun harga ya. Wah, itu paling murah yang begitu mah di harga berapa? Wah, orang-orang lain sekarang jual kulitnya. Gokil. Ini kulit asli bos, celut ya. Zaman sekarang kan orang-orang pakai klat begini ya. Tuh. Pokoknya mah hari ini kita murahkan ya. Tuh. Kulit asli, cus. Di dalamnya bersih, ya bersih ya. Berapa ini bos? 100 ambil. 100 murah lah yang begini mah bos. Tuh. Lalu kita punya apa? Nah, saya ini punya bimba ya ini. Tuh, saya punya bimba. Cuman ini lelah, ya jujur aja lelah di sini, tapi ini enggak ngaruh ya. Katanya bimba itu mahal, ya. Terus ini lelah-lelah ketekan-ketekan saja, ya. Lelah ketekan, terus warnanya ada di sini sedikit. Nah, ya sama jujur-jujur aja, bos. Dia di sini lelah, tuh. Tapi untuk dipakai ini masih oke bos. Tuh. Ya, ini warna ada titik-titik begini kayak seakan-akan dia itu kayak gimana-gimana, ini makanya bawaannya. Bimba ini bos. Tuh. Ya, ini emboss. Tuh, emboss di sini. Katanya sih mahal ya, tapi karena saya ngelihat kondisi, ya kalau saya jualan begitu bos. Ya, paling tidak saya lihat kondisi dulu, ya. Orang masih rame ya, lalu-lalang orang. Nih, yang mau 250, sama ya. Sama yang pertama, tuh, 250. Kemudian, kalau ini kulitnya keren abis ya, tuh. Jujur. Ya, tuh. Kalau ini kulitnya keren abis, brandnya Samantha, ya, tuh. Ya, gokil banget, bos, tuh. Tonton sampai habis bos ya, jangan di skip biar ketahuan emos ya di sininya, di besinya tuh ada ini. Ini makanya mahal juga ini bos. Tuh. Gak mungkin lah ini 150 terlalu murah lah, orang jual ini 250 bos. Ya tuh. Tas kerja mewah banget, kulit setebal ini. Ya. Sok saya kasih 170 ya. Murah bosku. Tuh 170 ya bos ya. Nih harga kulit sekarang aja udah berapa, kulit dompet kulit saja sekarang udah ya. Kita lanjut nih. Nah tergantung ya, ketika orang suka dengan model seperti ini sah-sah saja. Ini kulitnya mantul bos. Tuh, ini brandnya adalah
nobre. Tapi kulitnya mantul. Ya, kulitnya keren. Ini mah murah lah ya saya jual karena no brand. Saya pikir teh ini no brand, bos. Tuh. 150. Aduh. Mamai. Yang dapat ini 150. Oh, tidak, besti. Terlalu murah ya. Tenang, tidak apa-apa. Karena saya tidak mencari untungnya. Yang penting saya ada lebih, sudah cukup. Nih. Ini kepala singa, bos. Aka kepala singa. Tuh ya. Ini kulitnya tebal, ya. Tuh. Tebal banget. Dan ini sudut-sudutnya masih aman. Tuh ya. Ini masih aman. Ini kotor-kotor biasa ya, tinggal disemir-semir aja. Sudut-sudutnya tuh ya. Ya, ini mah tinggal disemir, bos. Nah, ya tuh. Nih, dia di kepala jipernya tuh langsung kepala singa. Di dalamnya keren, bos. Tuh. Ih, cakep banget ini seriusnya. Nah, ada nomor serinya lagi di sini. Tuh, ya ini nomor seri nih, bos. Ya. Di lapak lain, ini dijual di 4,5 loh ya. 4,5, 400 gitu. Jujur aja, ya. Dan memang mahal gak kan kalau harganya 400, 4,5? Enggak. Dan memang sangat cocok harga segini. Ya, tuh. Ini mau disemir-semir aja nanti manja ini. Ah, bos. Ah, bos, kulitnya ini, bos. Tuh, aduh. Ya. Mana sudut-sudutnya masih ini apa? Masih tebal kulitnya. Di sekarang berapa kan? Beda harga boleh ya. Boleh beda harga namanya jualan ya. Kita tidak saling menjatuhkan, tidak ya. Mungkin nanti suatu saat lebih mahal dari saya, bisa ada barang yang lebih mahal di saya, ada ya. Yang lebih murah di saya ada, tergantung bagaimana mood si penjual yang menjual tas tersebut ya. Nih, ini saya kasih di 270, so ambil. Nah, itu udah turun harganya ya. Kemudian kita naik. Ya. Asal bawa mobil ada sahaja. Nih, saya punya COC, ya tuh. Ini mantul, lengkap dengan ininya. Sudut-sudutnya aman, aman. Ayah aman ini bos. Ya, menurut saya layak diperjuangkan ini. Tuh. Wah, betul mewah ini. Menurut saya. Ini menurut saya mewah ini. Terus. Wah, betul mewah ini, bos. Berapa ini, kan? Murah. Seberaha. Murah. Ya, murah teh seberaha, kan? Wah, besinya juga tebal. Ya, tuh. Masih oke loh ini, bos. Yang mau ini 250 ya. Tuh, ambil 250. Kemudian nih, kulit juga, bos. Ya, ini dia pocket di sini tuh. Ya. Tuh. Dia modelnya begini. Nah. Kulit asli warna biru. Oh, betul. MK. Ya, ini MK, sudut-sudut kaki-kaki emboss. Emboss. Lelahnya di mana? Nih, lelah-lelah biasa ya. Ya kelihatan, lagian dipakai kan begini ya. Ini kulit mantul. Wo, kecilin wo. Nih. MK. Ya, tuh, Michael, bos. Keren ini, bos. Ya, puringnya keren. Dan ini bahan kulit. Ya, tuh. Cuman minusnya di mana? Ini teh tidak ada tali panjang ya. Tuh saya pikir tuh di dalamnya ada tali panjang.
Ternyata minus tali panjang, bos. Ya, coba. Kalau ada tali panjang, ini kan pasti lebih cantik dia, ya. Nih. Berapa lah ya, kayak gini. Karena ini kulitnya mantul banget, ya. Tuh. Kita bikin sejarah dulu, yuk. Ya, sok saya kasih di 350, bos. Ah, ada nggak, bos? Pas MK begini, harganya 350, bos. Tuh. Mana bos? Di mana bos? Ya di sini ya. 300 limpul. Ambil. Nah, saya lagi punya ini. Ini morogan. Tah. Ya jujur, ini semua full kulit ya. Full kulit. Dia di sini kulit. Dia di sini kulit dan dia di sini kulit, ya. Ini masih mantul, bos. Cus. Ya, di dalam juga ini aman, ya. Aman. Pokoknya nanti ketika ada yang nge-fix, kita packing, kita akan lakukan pemeriksaan kembali, ya. Bagaimana kapurinya di dalam. Ya. Nah, minusnya di sini ada, bos. Cuman ini minusnya gampang. Di mana, Kang? Nah. Ini nempel tas lain, ya. Tuh, ini tas lain, ya. Nih, tinggal dibersihin aja ya. Ini cara bersihnya gimana, Kang? Pakai minyak kayu putih ya atau pakai alkohol. Sek-sek-sek bersih. Bersih ya, gampang karena tinggal dioles-oles aja ya. Kenapa sih kalau gampang enggak akan bersihin? Aduh, gitulah kadang ya namanya laki-laki. Kadang ingat, kadang enggak. Ini ada kuncinya. Kulit. Dan ini ada gemboknya. Mewah kan? Mewah bos. Tuh. Wah, ini mau Morgan pol kulit. Tuh. Cakep banget bos, serius cakep banget ini. Mahal sih yang saya jual ini. Ya sudahlah. Sok ya, saya kasih di 280 ya. 280 mah sudah murah bos. Kemudian saya punya nih band polek ya. Tote band polek ini full kulit, cuman dia di sini kotor. Jujur aja ya, dia di sini kotor. Kikis enggak, ayah jujur kikis enggak. Lelah di bawah tidak terlalu ya, kotor-kotor iya. Ya, tapi ini full. Full kulit, bibir-bibir masih layak kecup ya. Puring masih bersih ya, lengkap dengan tag kita. Ini saya kasih murah ya, karena apa? Karena ini edisi turun harga di 150 ya. Mual ayah, mual kita 150 lah. Ya. Terlalu murah sih, tapi ya gitulah. Kadang-kadang ya. Ini saya coba jembreng. Saya punya dan bila engkau pergi. Ini dia. Saya coba jembreng apa lagi? Ini. Terus apa lagi? Nih. Saya punya ini kulit asli ya, ini kulit asli ya bergambar pita. Dibuka oke, dan ini brandnya adalah Rukism ya, Rukism. Ini high brand ya, high brand bos. Ya, ini high brand. Di dalamnya memang tidak pakai zipper. Tetapi ini tas pesta ya, tas untuk bergaya-gayaan saja. Yang mau ini 250 ini, keren banget ya. Lalu saya ada coloe ya. Di sini sudah coloe. Jadi di sini sudah coloe. Kulit, yes. This is a kulit. Leather maksudnya. Ya. Ini cakep.
saya kasih di 500. Ya, kulit aslinya bos ya. Ini cakep banget ini ya. Kalian boleh screenshot ya, cari tahu harganya berapa. Di 500. Mau lagi? Oke. Ini. Ya, ini. Berapa ya kemarin? Saya lupa ya, antara 4,5 dan 400. Kemudian. Saya punya ini ya. Nih. Kulit asli ya, ini kulit asli Sisley ya, tuh Sisley. Modelnya dia seperti Vandora ya, seperti Vandora. Kalau lengkap talpan, mahal nih bos ya. Karena tidak lengkap talpan, saya kasih 200 ya. Lucu ya. Kulit asli ya, kulit asli dan tidak bermasalah di dalamnya ya. Di dalamnya terkendali. Terkendali itu bos. Nah, nih, ya, saya ada pasangannya. Itu kan tadi model pita. Ini model pita juga begini. Ini ada modelnya begini juga. Ini warna putih ya. Tuh, ini warna putih. Kalau ini no brand, dia kotornya hanya di sini nih, di pergelangan bibirnya. Ya, karena terkena jiper begini set, jadi ada berbekas-bekas dan cenderung dia berwarna hijau. Ya, tuh, tapi tidak terlalu lah, ya. Oke. Ini saya kasih 200, Bos. Hajar 200 mah. Murah tuh. Ini ya. Nina Ricai. Nih, Nina Ricci ya. Nina Ricci ini mantul, Bos, ya. Yang mau ini saya kasih di 300. Jadi harga sewaktu-waktu bisa berubah, ya. Harga sewaktu-waktu bisa berubah, tergantung mood si penjual juga. Kadang kalau lagi pengen naik, ya naik gitu. Kadang kalau pengen turun, ya turun. Ya begitu. Begitu bosku ya. Lalu, nih saya punya MCM, jadi macam-macam. Ya ini warna oranye. Kalau untuk ini boleh di japri aja ya, dikomunikasikan saja. Ini cakep ini bos. Ini limited ya, limited edition. Dan saya punya ocil ya, ini juga rangsel ocil ya, ini rangsel ocil juga ya. Untuk harga ini boleh dikomunikasikan lah, mau sepaket boleh ya. Saya juga ada dompetnya loh ya, saya ada dompetnya juga, dompet ocil juga saya lengkap ya. Nih ya, yang mau sepaket ini dompet, ini ranselnya, ini tasnya ya. Yang mau sepaket boleh dong, kenapa tidak ya. Mantul ini bos. Kemudiannya apa lagi? Oke lah ya, kita simpan di bawah saja dulu. Terus oke lah, segitu aja dulu ya. Nanti kita bikin lagi setelah ini ya. Jadi jangan lupa di subscribe supaya kita ketemu di setiap kesempatan. Supaya kita ketemu di setiap kesempatan ya. Jadi jangan lupa di subscribe ya. Thank you. Salam sehat, salam sukses ya. I love you all. Dadah. Dadah. Kagok biar 20 menit durasinya ya. Oh ini belum.
korun, ya ini belum ya. Ini gopek, ini gopek, 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 gopek.